السلام عليكم ورحمه الله وبركاته اهلا وسهلا ومرحبا بحضراتكم جميعا يا طلاب وطالبات حياكم الله وبياكم اليوم ان شاء الله سندرس الوحده الثانيه من كتاب العربيه بين يديك والموضوع في هذه الوحده الاسره Selamat datang kembali sahabat-sahabat sekalian di channel yang kita cintai Dan pada hari ini kita akan belajar unit kedua dari kitab Al-Arabiyatu Baina Yadaik Dan tema pada unit ini adalah Al-Usrah Apa Ma makna Al-Usrah? Al-Usrah keluarga Al-Wahdatu Thaniyatu Al-Usratu Al-Hiwarul Awal al Awal Percakapan pertama Unzur, wasmi wa hadda he warun Baina Aliyun wa Ammar Aliiaqu Assalamualaikum waalaikum Wassadam hadihi sur Usroti hadihi suro Unzur ila kalimah suroh suroh yakni foto atau gambar ini adalah foto usroti keluarga saya Usro ditambah anak Ya, usrati. Jadi keluarga saya. Hadhihi karena hadhihi. Ya, ini surah ini muannas maka pakai hadhihi. Hadhihi suratu usrati. Ini adalah foto keluarga saya. Masya Allah. Man hadza? Ya, Amr yaqul, thumma Ali yaqul hadza walidi Adnan." Hadza walidi Adnan. Walidun. Wali dun anak wali ya muladi abun yakni Hadza abi adnan haza wali adnan fi nafsil makna jadi abun ya wali dun, hadza haza adnan yakni hadza haza ismuhu adnan namanya adnan hua dia adalah seorang muhandisun seorang insinyur jadi huwa karena walidun ini mudakar ya lihat hadha walidun huwa itu satu paket tuh ya huwa berarti mudakar huwa muhandisun dia adalah seorang insinyur waman hadihi waman hadhihi hadhihi walidati sa'idah hadhihi walidati sa'idah walidatun ummun walidati ummi yakni ismuha sa'idah hadhihi karena pakai hadhihi ya hadhihi walidati sa'ida hiya nah hiya ini muannas hiya tabibah hiya tabibatun dokter perempuan hadhihi walidati sa'ida hiya tabibah wa man hadha Amr yaqul wa man hadha hadha akhi Isa akhi akhun saudara laki-laki ditambah Uh, anak, jadi akhun anak, akhi hadha akhi isa dalil mudhakkar isa ismuhu hadha akhi isa huwa talib dia seorang mahasiswa wa man hadhihi siapa ini hadhihi ukhti ablah ukhtun anak ukhtun saudara perempuan hadihi, hadhihi ukhti ablah hiya Ya, karena ukhtun perempuan maka pakai hiya hiya muallimah dia seorang guru Ali يقول وهذا dajdi, jadi jadun, kakek. Wahadih jaddati jaddaton nenek. Wahadih jaddati, masha Allah. Assalamualaikum, Waalaikumussalam Hadih, suratu usrati masha Allah. Wman hada? Hada Waridi Adnan. Dia, dia, ومن هذه؟ هذه والدتي سعيدة، هي طبيبة. ومن هذا؟ هذا أخي عيسى، هو طالب. ومن هذه؟ هذه أختي عبلة، هي معلمة. وهذا جدي، وهذه جدتي. ما شاء الله. واضح؟ الحوار الثاني، الحوار الثاني. انظر واستمع واعد. طيب هذا حوار بين عمر وعثمان عمر يقول هل هذه شجره هل هذه شجره apakah ini pohon silsilah ya ya jadi di sini pohon tapi maksudnya ada semacam silsilah na'am ya kata uthman hadihi syajaratu ya hadihi syajaratun ini adalah pohon silsilah hadihi usratur rasul ini adalah keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya ketika Uthman e, apa namanya menjawab, "Ya, ini adalah pohon silsilah keluarganya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Tajib. Fahim tu? Sallallahu alaihi wasallam. Umar yaqul sallallahu <tuh> alaihi wasallam. Tajib. <tuh> Hadza waliduhu Abdullah. Hadza waliduhu Abdullah. Ini adalah ya ayahnya Abdullah di ayahnya Nabi Muhammad itu namanya Abdullah wahadihi dan ini walidatuhu ya dan ini adalah ibunya bernama Aminah gitu maksudnya ya jadi bukan wahadihi walidatuhu Aminah ini ibunya Aminah bukan berarti ini adalah ibunya Rasulullah namanya Aminah Tadiem wa Abdul Muttalib dan ini kakeknya namanya Abdul Muttalib Al Abbas dan ini adalah pamannya bernama Al Abbas wa hadza Hamzah dan ini pamannya yang bernama Hamzah berarti pamannya Rasul bukan hanya Al Abbas tapi juga ada Hamzah wa hadhihi ammatuhu Shafiyyah dan ini adalah bibinya Rasulullah namanya Safiyyah ya wa hadhihi ammatuhu ammatuhu ya ammatu Safiyyah wa hadha ibnuhu Al-Qasim dan ini anaknya yang bernama Qasim Wahab binuhu Abdullah, dan ini anaknya yang bernama Abdullah. Wahab binuhu Ibrahim, dan ini anaknya yang bernama Ibrahim. Wahatihi binatuhu Fatima, dan ini anak perempuannya. Nah kalau ibnun itu anak laki-laki, ibnatun anak perempuan. Maka wahatihi binatuhu-nya kembali kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Wahatihi binatuhu ini anak perempuannya yang bernama Fatimah. Wahadhi binatuh Ruqayyah dan ini juga anak perempuan anak perempuannya bagi Rasulullah yang bernama Ruqayyah. Wahadhi Zainab dan ini Zainab. Berarti masih anaknya anak perempuannya Rasulullah. Wahadhi binatuhu Ummu Kulthum dan ini anak perempuannya yang bernama Ummu Kulthum. Tayyib Hiwar kedua Hal hadhi syajarah? Naam hadhi syajarah. هذه اسره الرسول صلى الله عليه وسلم هذا والده عبد الله وهذه والدته امنه وهذا جده عبد المطلب وهذا عمه العباس وهذا عمه حمزه وهذه عمته صفيه وهذا ابنه القاسم وهذا ابنه عبد الله وهذا بْنُهُ ابراهيم وهذه بناته فاطمه وهذه بناته رقيه وهذه زينب وهذه بناته ام كلثوم فهمتم؟ هناك حوار بين الام والاب انظر واستمع واعد هذا اذان الفجر هذا اذان الفجر يعني اذان فجر مقصود اذان سبو أو هذا أذان الصبح طيب الله أكبر الله أكبر أين الأولاد الأب يقول أين الأولاد لمن أنا أناك الأم سعد في الحمام يتوضأ نعم yeah. salah أناك anaknya سعد في الحمام في يتوضأ mandi سدان وضوء Wa Sa'id? Kemudian al-ab bertanya lagi, anak yang lain namanya Sa'id. Sa'idun fil ghurfati yaqra'ul Qur'ana. Sa'id di ruangan sedang membaca Al-Qur'an. Wa ayna Kemudian al-ab bertanya, Sa'idah ini anak perempuannya. Sa'idatun fil musallati tusalli. Sa'idah sedang berada di musala dan sedang melakukan salat. Sa'idah sedang salat di musala gitu. أين المعطف يا سعد؟ yeah. الأب يقول لسعد yeah, uh, هو ابنه: أين المعطف يا سعد؟ لماذا معطف؟ معطف اني جاكيت؟ يا سعد وهي سعد سعد يقول: هذا هو المعطف يا والدي، هذا اني yeah, جاكيتنا يا والدي، أيهكو؟ وهي أيهكو؟ اني جاكيتنا؟ وأين النظارة؟ yeah. الأب yaqul wa ayna an-nadharatu ya sa'id yaqul li sa'id ya li binihil akhar wa ayna an-nadharatu ya sa'id di mana kacamata ya sa'id wa hiya sa'id hadhihi ya nadhara ini kan muannas pakai hadhihi ya kalau tadi mi'thaf ini muzakkar hadza huwa nah ini namanya pola atau tarakib yang harus difahami dan dipraktekkan hadha huwal -mi karena mi'tob ini adalah mudhakar berarti nawwara ini mu'annas, maka hadhihi hiyan nawwaratu ya walidi yaqul hayya bina ilal masjid mari kita berangkat ke masjid sa'dun wa sa'id yaqulani hayya bina tayyib ukarriru uh, marlatan ukhra hadal hiwar هذا أذان الفجر، الله أكبر الله أكبر أين الأولاد؟ سعد في الحمام يتوضأ، وأين سعيد؟ سعيد في الغرفة يقرأ القرآن، وأين سعيدة؟ سعيدة في المصلى تصلي. أين المعطف يا سعد؟ هذا هو المعطف يا والدي، وأين النظارة يا سعيد؟ هذه هي النظارة يا والدي هيا بنا إلى المسجد هيا بنا طيب واضح؟ إن شاء الله واضح. نواصل إلى المفردات، المفردات الجديدة في هذه الوحدة انظر واستمع وعد صورة طيب هذه صورة، صورة يعني فوتو جمبر صورة. جمعها صور. جمعها صور. أُسرة أُسرة, أسرة. Ya, jam'uha usarun ya, Jam'uha usahur usahur usarun Ya, ya usahur usahur, usahur usahur usahur, ab wal usahur, um wal usahur Jadi sebuah keluarga itu biasanya terdiri dari ayah, ibu dan anak-anak. Maka disebut dengan usahur, Jamuha Walidun Walidun, walidun. Ya, walidun, ya muradifuha abun kalimat walidun ya walidun muradifuha abun jadi persamaan katanya abun walidun jam'uha walidun abun abau ya jam'u jamak min abun abau thumma jaddun kakek ya ajdadun jam'uha ajdadun jaddatun nenek jaddatun tayyib walidatun muradifuha ummun ya walidatun jam'uha ummun jam'uha ummahatun. tajib ihfadu jayyidan. walidatun walidatun ummun ummahatun. tabibun atibba'u. Ya, jam'a jama' min tabib atibba'. Syajaratun pohon, ya. Asyjarun. Nanti tergantung konteks kalimat ya. Kalau tadi syajaratu usrotir rasul berarti pohon silsilah Rasulullah. Kalau ini syajaratun bisa pohonnya pohon-pohon itu bisa pohon apa saja ya syajaratun asyjarun ammun ya ammun ini adalah akhul ab ya jadi saudara dari ayah ammun a'mamun jam'uha a'mamun ammatun ya dari bibi atau saudara perempuan ayah ammatun 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 tayyib nu'idu marlatan ukhra suratun suharun usratun usarun والد والدون أب آباء جد أجداد جدة جدات والدة والدات أم أمهات طبيب أطباء شجرة أشجار عم أعمام عمة عمات المفردات الأخرى معلمة Jam'uha mu'allimatun ya, Ini e, pengajar perempuan Mu'allimatun Atau mudarrisatun Baik, mudarrisatun ya, Mudarrisatun, guru perempuan Mudarrisatun Ustadzatun Ustadzatun Jadi ada tiga e, kalimat yang sama maknanya Mu'allimatun, mudarrisatun, ustadzatun Jadi maknanya sama Ibnatun Ya atau bintun ini anak perempuan jamuha banat banatun ibnatun bintun banatun adzan ya adzanul fajri adzanul dhuhri adzanul asri adzanul maghribi adzanul isya'i adzan subuh adzan zuhur adzan asar adzan maghrib adzan isya panggilan untuk salat talibun jamuha tulab ini mahasiswa ya jamaknya Dari darisun nah sama ini pelajar ya dari dari sun jadi polib dari sun ya jamuhan dari sun muta'allimun muta'allimun juga sama maknanya muta'allimun orang yang belajar berarti pelajar ini muta'allimuna jadi bisa polibun dari sun muta'allimun Talibun jam'uha tulab dari Sundari dari sun muta'allimun muta'allimuna Ibnun jam'uha abna'un Ini jama' uh, dari ibnun abna' un. anak laki-laki Kalau tadi bintun abna't Kalau ibnun abna'un Rasulun rusulun Tayyib Nuwasil Al-fajru Ya yani as-subhu ya, Salatul fajri Salatul subhi Taib waladun jam'uha awladun Anak laki-laki jam'anya awlad Hammamun Kamar mandi Hammamatun jam'uha Taib tawaddu'a ya tawaddu'u tawaddu' berwudu' ya, Ini bentuk fi'il madhi mudari amr Ya tawaddu'u sedang berwudu' Tawaddu'a telah berwudu' Mi'tafun ya, Jam'uha ma'atif Ma'atif Mi'tafun jaket jam'uha ma'atif Nazaratun kacamata jam'uha nazaratun 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 Baik, gurfatun jam'uha gurfun Ruangan Nanti bisa disandarkan ke gurfatun naum, gurfatul julus Baik, ada ruangan ya Gurfatun secara umum gurfatun gurfun ya, yaqra'u iqra' Qoro'a membaca ya iqra bacalah musalla musallayat musalla tempat salat gitu hampir sama fungsinya dengan masjid bukan hampir sama sama dengan masjid musalla yang musalla biasanya disebut dengan masjid kecil musalla salla yusalli salli salla melakukan salat ini sallaitu ya, eh, ana misalnya ana usalli adh saya salat zuhur berarti salla yusalli salli Tayyib masjidun masajid. Masjid masjidun masajid tempat salat ini tempat sujud masjidun masajid jamuha hayabina mari kita ya mari kita segera hayya bina tayyib الفجر الصبح ولد جمعها أولاد حمام حمامات توضأ يتوضأ توضأ مئطف معاطف نظارة نظارات غرفة غرف قرأ يقرأ اقرأ مصلى مصليات صلى يصلي صلي مسجد مساجد هيا بنا المفردات الإضافية المفردات الإضافية كتالا جد كان كمفردات تنبهان ستة سبعة ثمانية تسعة عشرة ya. قبل ذلك واحد اثنان ثلاثة اربعة خمسة Sekarang, ستة سبعة ثمانية تسعة عشرة طيب التدريب التدريب التدريب, التدريب. ما هذه مثلا ما هذه هذه صوره اسرتي صحيح هذه صوره اسرتي من هذا هذا والدي محمد هذا والدي ادنان هذا والدي علي هو مثلا هو مدرس هو مهندس هو استاذ هو طبيب من هذه هذه والدتي سعيده والدتي مريم والدتي زينب atau Ummi Zainab. Hiya mudarrisa, tabibah, ustadah, tayyib. Man hadha wa man hadhihi. Wa man hadha hadha jaddi. Wa man hadhihi hadhihi jaddati. Tayyib. Au man hadha hadha akhi. Wa man hadhihi hadhihi ukhti. Tabbiqul hiwara al ma'azumalaikum. Ma Baik, praktekkan silakan ya uh, hiwar sebelumnya. Mudah-mudahan semakin hari semakin lancar. Tayyib, at-tadrib Ya, yang selanjutnya man walidur rasul man walidur rasul sallallahu alaihi wasallam waliduhu Abdullah. Man walidatuhu walidatuhu Aminah. Man ammuhu ammuhu Al-Abbas. Ya, salah satu saja. Man ammatuhu ammatuhu Safiyyah. Man ibnuhu ibnuhu Ibrahim. Misalnya, man ibnatuhu ibnatuhu Fatimah. Tayyib. أين المعطف؟ أين المعطف؟ هذا هو المعطف. أين النظارة؟ هذه هي النظارة. طيب الآخر يعني ملخص التراكيب، ملخص التراكيب، لينكاسن بولا دي الوحدة الثانية، Ini adalah yang pertama. أين المعطف؟ طيب أين المعطف؟ أين النظارة؟ أين سعيد؟ أين سعيدة؟ kalau nama kalau nama itu sudah ma'rifat maka ya lihat Saida Said ini sudah ma'rifat. Nah kalau benda ya yang sebelumnya nakirah maksudnya tidak ada alif lamnya dika, dikasih alif lam. Ainal mi'thaf, ainal nawar, ainal kitab, ainal qalam. Jadi ini mesti pakai aina dan alif lam. Tayyib tsumma at-tarkib ya pola yang kedua man hadza man hadhihi, man anta, man anti, man huwa, man hiya. Jadi man, man ini, bisa masuk ke semua domir yang 14. Tayyib. Man hadha, man hadhihi, man anta, man anti, man huwa, man hiya. Misalnya man hadha, hadha walidi adenan. Kalau man anta, ana mudarris. Man anti, ana mudarrisah. Man huwa, huwa tabib. Man hiya, hiya tabibah. Misal. Tayyib. Uh, at atarku salis huwa yatawaddau huwa ya huwa yatawaddau huwa yusalli huwa yaqra'u yatawaddau Berudu yusalli salat yaqra'u membaca huwa ya huwa yatawaddau huwa yusalli Huwa yaqra'u hi ta nah ta tawaddau jadi kalau huwa ini pakai ya tawaddau kalau hi ta tawaddau jadi ada perubahan huruf mudornya di awal kalau untuk huwa ya kalau hi ta tajib هي تصلي هي تقرأ سعيد سعيد في المسجد سعيد في المصلى سعيد في الغرفة سعيد في الحمام وكذلك سعيدة سعيدة في المسجد سعيدة في المصلى سعيدة في الغرفة سعيدة في الحمام لخص التراكب الأخير يعني آه الخامس نمر ما هذا هو المعطف، هذا هو المعطف، كان ميعطف مذكر هذا هو المعطف، هذا هو المسجد، هذا هو المصلى، مثال في في السؤال أين المصلى يا أخي؟ أين المصلى يا أخي؟ هذا هو المصلى، طيب فهمتم؟ هذه هي النوارة هذه هي المهندسة أين النظارة؟ هذه هي النظارة، طيب السادس هذا والدي عمار، هذا والده عمار، هذا جدي عمار، هذا جده عمار، هذا عمي عمار، هذا عمه عمار،, عمه عمار. Jadi, عمٌ يعني والدون، جدون، عمٌ مذكر، ما كيفك هذا. Tayyib, summa hadhihi walidati. Jadi walidatun, ini jaddatun, ini muannas. -mu hadhihi walidati Aminah. Hadhihi walidatu Aminah. Hadhihi jaddati Aminah. Jadi lihat walidatunnya, bukan hu di sini, ya. Tayyib, nomor 7, ya. Hiya mudarrisah. Hiya mudarrisah hiya muhandisah hiya taliba hiya muallima. hiya ustadzah wa hakadha jadi kalau hiya itu harus mu'annas di sininya ya mudarrisah tayyib al akhir huwa tabib huwa tabib huwa mudarris wa muhandis wa talib huwa tilmiz tayyib hada <coughs> alhamdulillah rabbil alamin uh, kita selesai di al wahdah aththaniyah ini semoga bermanfaat barakallahu fikum jami'an